Kisah di sebuah rumah hiduplah sepasang suami istri yang tinggal bersama mertuanya di rumah. Tapi mertuanya tidak suka dengan menantunya karena menantunya sangat miskin. Apakah yang terjadi di dalam rumah itu? Mari kita saksikan. Siapa nih kawan-kawan Facebookku nih pasti? Ih, update status dia. Aku lo update status. Jangan dong, ngumpul lo di sini dia status. Hei! Hei! Oh, udah. Ih, update status gaya kali kau mentang-mentang jalan ke panti. Kau pikir aku gak bisa? Kau upload fotoku. Mak, perusahaan kita itu, Mam, gimana ya sekarang ya? Sok-sok punya perusahaan kau. Kau jualan pempak di pajak. Gak usah sok kali lah kau. Kau gak ngangkat kerja rupanya. Kayaknya aku kerja di kantor loh. Kau namanya punya perusahaan. Kau warisnya sama aku. Gitu loh. Ya kayak mana kau mau menjalankan perusahaan. Banyak. Kau. Iya. Karyawan-karyawan kita itu semuanya mesti harus dipecatin lah ganti-ganti yang baru loh, Mam. Cari lagi yang baru, cari lagi yang baru. Capek kali, mending istri kau ganti baru daripada istri kau yang ini, pemalas. Istriku itu gak mungkin loh, Mak, pemalas. Dia itu bagus, dia ibu rumah tangga yang bagus walaupun dia belum pernah melahirkan anak. Ini sayang minumnya. Kan, bagus. Makasih ya, ini Enggak, kau ambilkan aja untuk suamimu. Mamamu enggak kau ambilkan air minum. Kan yang nafkahi saya suami saya, Mak. Oh, kupiralin kau ya. Inilah dia menantu yang enggak tahu diri. Buat ini aja, Bang. Tumpahlah itu. Enggak usah hirau-hiraukan dia ini, enggak penting kali. Kau ambilkan dulu aku air minum. Oh iya, Mak, bentar ya. Mama jangan kasar kali dong sama si sponsor. Rosalinda. Rosalinda. Kayak mana sih? Nama istri sendiri aja enggak tahu. Enggak, soalnya dulunya namanya Anto, Mak. Jangan gitu dong. Kamu membongkar ini loh, identitas orang. Nah. Ini meja. Gak kan sopan. Lebih sopan ngasihnya langsung kayak gini. Iya, jangan kemuncung orang. Hari ini uang belanja. Kenapa, Mam? Kenapa? Kok airnya asin? Kayak mana kok ngambilinnya? Apa, kok mau meracunin aku? Gak asin, loh. Gak asin kok. Dia gak asin. Gak asin, tapi agak bok jigong ya. Bukan asin, bok jigong. Rosalinda. Iya, Bang. Itu uang belanja kamu udah habis belum? Belum. Belum? Kenapa gak dihabiskan? Saya udah tap kamu 8 miliar loh. Habiskan 3 hari. Makan aja pakai mie susah. Tak ada diri kok 8 miliar. Kelas kita ini, nah. Biar kau tahu. 8 miliar, 8 miliar. Ece-ecenya kan kita orang kaya. Enggak lah, enggak. Halu kali 8 miliar, sumpah halu, halu. Jangan 800 ribu aja, udah. Ngapain gak kau? Tapi bersihkan ketombe, Bang. Jangan kayak gitu. Udah, jadi ini Robert, daripada kau di sini, cepat kau pergi kerja cari duit sana. Jangan dulu lah, Bang, cepat kali. Kok abang? Jadi? Oh iya. Jangan gila. Kau kupanggil abang. Iya. Kupikir tadi kau manggil aku abang. Ada ya otak udah, ya. Bang, saya pergi dulu kerja ya. Rosalinda, bagus-bagus sama mama ya. Bang, jangan dulu lah. Enggak, soalnya ya, cepet. Ya, cepet. Nanti di-tap lagi ya 8 miliar lagi ya. Bang, tunggu dulu lah, Bang.
Mama ini kejam kali loh Bang, aku gak dikasihnya keluar. Itu perasaan kamu aja, sebenarnya Mama itu sayang loh sama kamu. Kok dengerin itu? Coba kalian selfie bareng di situ. Sini cepat, ayo kita foto dulu biar menantu dan suami mertua sih. Ya, ya. Sini, ya, sini ya. Lagi. Ini namanya membunuh Mama. Ya udah, Rasa Linda saya pikir berangkat dulu ya. Iya Bang. Ma, saya berangkat dulu ya Ma. Kebalik. Tunggu selfie dulu bentar oh, iya. Kita. Kita update status dulu. Enggak nampak dong. Oh, iya. Muka ibunya enggak nampak dong. Udah. Di sana cepat kopi gip. Rosalinda baik-baik sama mama ya. Iya Bang. Masa napar? Lapar lo aku. Hei kurang ajar. Aku mamamu. Kau suruh pula aku masak. Oh. Dari, enggak rumah udah kau sapu belum? Belum Ma, aku masih malas. Wow. Dek ini buat di tengah dek. Kau gak usah enak-enakan di dalam rumah ini. Kau kerjain, kau pel, kau sapu. Kenapa sih Ma jahat sekali sama aku? Gak usah sok cantik lah kau. Mending ku telpon yang seharusnya jadi istri si Robert. Kau penari ular. Sawerannya Bu. Enggak kok enak pula kau minta saweran. Kau datang enggak diundang. Oh iya, salah aku salah rumah berarti. Aturannya salah bukan sana, yang sana, ini sana. Kau pakai sana. Tapi ini gini. Siapa lagi kau ngundang-ngundang orang kayak gitu ke sini? Itu kan hiburan Mama tadi malam. Dia baru bangun loh itu. Cepat kau bersihkan, mau ada tamu ini. Sabarlah. Ini pun sumuk kan. Halo. Hei, kau di mana iya, dek? Cepatlah. Aku lagi di jalan, Tan. Kenapa, Tan? Cepat-cepat, si Robert udah pergi dari rumah. Oh iya, aku di depan rumah kok, Tan. Aku tapi bawa teman-teman aku ya, Tan. Iya, gak apa-apa. Satu RT kok bawa ini aku apa-apa. Masuk ya, Tan. Terus jangan minta makan. Kan, iya, cepat-cepat. Ayo. Permisi, Tante. Nah. Bentar Tan, aku update story dulu bentar ya Tan. Minta tolong lah slopnya aku nyapu loh. Kami tamu loh Bu. Bentar Tan, kita... Oh kenalin Tan teman-teman aku. Halo. Udah payungnya matiin aja Naruto. Oh, iya. Lama kali Bu. Oh, lama gak ketemu sekarang kawannya sama Biawa ya di sini ya. Iya, ini yang guru vokalis. Kok ngeri kali lo, Dek. Tante kenalin nih teman-teman aku, kenalan Hai. Dong. Ayu, mukanya lagi tekopek, Tan. Rosa. Oh. Lepek kali ya, Dek, rambutnya kena angin. Iya. Kalau yang ini tadi kemarin naik ojol, Tan, makanya rambutnya naik semua ke atas kena angin. Jauh kangen Marelan. Kak, ikan asin enggak bawa? Ikan asin. Enggak ada tongkol. Jangan ikut-ikutan. Ini siapa, Tan? Ini siapa? Ini kan istri sahnya aku si Robert. Aku istrinya si Robert. Diam, enggak disuruh ngomong. Aduh, masa Tante enggak malu ya, Tan? Masa istrinya Robert kayak gini sih, Tan? Iya, ya, kayak babu kan? Iya. Memang. Biasa aja dong. Memang harusnya itu yang jadi... Memang sebenarnya yang pantas jadi istri Robert itu cuman kamu sayang. Iya dong Tan. Coba Tante namanya sih. Siapa? Nama aku Miska. Kamu sih menerima-nerima aja. Iya. Tan, tapi kayaknya Robert udah lama loh Tan nikah Tan. Tapi kayaknya belum punya anak ya Tan. Iya, kayaknya dia ini mandul sebenarnya. 10 tahun sudah kita berumah. Gue jangan kayak gini kan. Dia mirip yang pelatih vokal itu siapa sih? Indra Haji. Indra Haji. Iya Tan, iya Tan. Maaf ya Tan. Di sebelah lagi mirip ya Tan. Iya. Jadi sebenarnya ini dia tuh gak pantas. Ganggu aja sih. Ini es long. Ganggu aja sih. Terus jangan kesini, sebelah sana nyapu dong. Terus Tan, gimana perkembangan perusahaan Tante?
Ya begitulah, alhamdulillah bentar lagi bangkrut. Oh bentar lagi, ah? Bentar lagi bangkrut. Bentar gimana sih? Ya si Robert lah masih ngurusin itu semua. Jadi sebenarnya Tan, Robert tuh butuh semangat dan support loh Tan, ya kan teman-teman? Iya harusnya itu memang kamu jadi istri dia. Iya Tan, aku kan udah bilang sama Tante waktu aku tamat SMA, aku langsung aja dibuntingi Robert, Tante gak mau sih. Oh DP duluan? Iya. DP duluan? Anakmu udah punya istri loh, kenapa kau suruh kawin lagi? Eh diamlah, ikan asin beku ini ribut. Project ikan aku project. Itu letaknya freezer ya, Tan? Diam, gak disuruh ngomong. Tan, tambah ikan kita. Tan, kalau misalnya aku jadi istrinya Robert, Tan. Temen aku ini bisa loh, Tan. Masak juga, Tan. Dia biasa motong-motong ikan-ikan mas di pajak-pajak. Oh. Aku juga bisa masak, aku juga bisa masak. Enggak ditanya, enggak ditanya. Tapi masakannya pasti gak enak kan, Tan? Iya, masakannya terlalu... Hambar. Hambar kan, Tan. Dia juga pada masak. Eh, aku kan mantan chef di Lewe Marriott. Lewe Marriott. Enggak, emang kalau dia ini saya percaya. Karena bentukannya kayak kolam ikan. Oh, besar ya, Bu. Kalau teman aku yang ini, Tan, punya keahlian juga sih, Tan. Apa sih keahliannya? Dia bongkar-bongkar ban mobil bisa. Iya. Oh, montir jatuhnya. Iya. Udah siap? Belum. Kenapa enggak dikerjain? Mau ngerjain, nah. Cepat. Assalamualaikum. Eh, Bang. Loh, mamak baru? Bukan. Sekretaris saya. Tukang reparasi, Kak. Katanya ada TV yang rusak ya, Kak. Kak, kenapa? Maaf, Kak. Silikonnya lah ya murah-murah. Jadi kayak gini, Kak. Penasaran aku. Ada bekakas sama sekretaris saya, Mam. Kalau saya sekretaris. Tetek kucing. Saya sekretarisnya Bapak ini. Oh, iya. Saya istrinya. Kenapa balik lagi? Ada sesuatu yang tinggal. Apa? Air minum saya. Oh, bentar. Biar saya aja yang ngambilin, Mas. Iya. Bentar ya, Mas. Kok jangan pandian? Siapa itu, Mam? Ini. Gatel kali. Orang garuk belakang, kok garuk depan ya? Ini Mas minumnya, diminum aja dulu Mas. Ini minum saya kan? Ah iya tadi minum Kak, Tante minum yang tadi ketinggalan ya. Iya. Kamu minum? Aja. Enggak usah Pak, Bapak aja. Saya udah ada susu. Pak, saya minum air susu aja. Minum aja, kamu capek. Kamu kenapa nyapu? Saya disuruh nyapu. Siapa nyuruh dia nyapu? Dia! Aduh, Enggak, Mas, ini teman aku, Mas. Dia, lihat. Dia yang nyuruh nyapu. Oh, ini penyanyi-penyanyi kafe itu ya? 10 tahun sudah kita. Dan kamu bukan nyanyi itu. Oh, burung. Lah. Aduh. Masa depannya lo itu. Mas Robert baru pulang ya? Iya, saya baru pulang dari kantor. Tadi ada yang ketinggalan. Iya, kenalin Mas. Miska. Biarin aja. Aduh. Udah biarin aja kok. Miska, Mas. Kalau pas kan enggak? Kalau pas kan enggak? Jangan dulu lah. Bentar aja, ini agak spek-spek dikit. Miska. Miska orang mana ya? Saya orang Belawan. Oh. Jadi saya ini dulu... Ibu sih katanya jual kereta. Oh, ibu ini yang penada maling ya? Oh selama ini ternyata sekretarismu penada barang curian. Inilah yang suka gosok-gosok mesin rangkai. Dia kalau malam mending dong. Jadi Mas, saya ini anaknya temennya Tante. Oh Tante. Iya. Kok gak pernah dikenalin sih Mas sama Tante? Ya ini sebenarnya mau dikenalin, cuma tadi kamu buru-buru. Ma, Lucy kok jangan buru napa Lucy? Ibu ini kau yang kali. Masih ada sisa ya yang semalam. Duh gak apa-apa masih sisa semalam, basian. Ma, ini siapa Ma? Oh ini teman aku Mas Robert, ini kenalin dong. Ini Lucy. Kau nengok kamera ngajak. Untung gak kamera. Luciana. Kamera. Luciana, si Morangkir. Gak Lucifer. Bayu. Ini. Bayu.
Bayu apa Ayu? Ayu, Mas. Ayu. Kok basah kali ya rambutnya ya, Ma? Iya, abis kena hujan. Itulah ibu goyang kali, sesam beca. Dulu lagi. Aduh. Mas, kasihan sekretarisnya, Mas. Dibantu dong, Mas. Gak apa-apa, dia biasa kayak gitu. Dia memang kayak gitu. Masih lama, Pak. Salah saya banyak kerjaan di kantor. Enggak apa-apa, di sini aja dulu. Kamu dapat dia dari mana? Dari lumba-lumba Ancol ya? Kan aku bilang, Ma, karyawan KT itu perlu banyak yang dipecat. Karyawan KT katanya. Karyawan KT. Karyawan kita itu harus banyak dipecat, tapi Mama bilang enggak gitu ya. Terpaksa loh. Tapi kalau menurut aku enggak apa-apa sih, bagus kok dia, Mas Robert. Kena becaknya geser lah. Dek, tapi memang bener loh, Dek. Mirip loh, Dek. Kalau pagi Dek becak bareng kawan-kawan rame gitu. Oke, apa? Bawa ini ke kantor kita. Okay, ayo kita kembali ke kantor. Ayo. Oh, Mas, hati-hati ya, Mas. Enggak apa-apa. Saya duluan ya, Pak. Aduh, kamu enggak apa-apa kan? Kasihan banget. Aku loh, Ma. Kau siapa? Lihat perlakuan mamamu sama aku. Mama seperti itu sih. Udah cepat kau pergi, biar kami bisa menyiksa. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Ya. Hati-hati ya, Nak. Mas, jangan lupa. Pulang, Mbak. Mas, bentar. Belum cepika-cepiki. Hati-hati ya, Mas. Lihat dong, kayak dia. Ini dibikin aja jadi babi. Istri kau ada. Tetap aku yang berkuasa di sini. Bisa apa kok di sini? Suami kau udah gak ada. Bisa goyang. Kak yang geprek dua. Kau tuh gak ada hak di sini. Kenapa gak ada hak? Mending kau pergi aja dari rumah sini. Ngapain kok ada di sini? Sama kak burger dua kan? Panas sekali. Kamu suka kan sama si Robert kan? Dari dulu saya suka sama Robert kan sebenarnya. Kita apa? Kau suka sama lakiku karena kaya, aku tahu. Enggak, karena memang Robert itu baik. Potongan-potongan kau pakai bulu mata pas keluarga gope aja pun. Kan lagian kan Robert juga ganteng kan? Ganteng. Ganteng Tan. Iya. Emang Robert tuh tipe-tipe ya kan? Dia tuh soalnya kakek lu nunggu sih lama kakek nunggu. Bentar ya Ayu, bentar. Soalnya berhasil. Robert itu selalu disama-samain dengan Aliando. Oh iya, aduh. Kalau ngepel tuh jangan deket-deket aku dong. Tahu, jangan deket-deket dong. Sabar. Bikin repot aja. Tan, aku pengen kalau bisa aku cepet nikah sama Robert. Gampang, itu masalah gampang. Iya. Nanti kita urus semuanya penghulu datang ke sini untuk nikahin kamu sama Robert. Serius, Tan. Tante kan udah bawa penghulu. Tante serius sama aku, Tan. Iya, tenang aja. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya udah tidur. Saya beli ini mesin cuci baru untuk Mama. Hei, ini orang buta juga tahu ini. Speaker bukan mesin cuci. Cuci nih, Ma. Hah? Ya Allah. Agak kaget ibu ya, Dek. Ayo Mas. Ibu ini. Tolongin suamimu. Aku gak kenal. Siapa kali aku masuk. Iya. Gak apa-apa kan Mas? Gak apa-apa, Ben. Ya. Celananya gombor. Celananya gombor kali ya. Baru siap akmil ya. Ma, aku ke dapur dulu ya. Ya udah buatin makanan yang enak ya untuk kami ya. Jadi Tan, gimana Tan rencana kita Tan? Aku tuh sebenarnya gak suka sama dia. Iya Tan. Kami berdua ngapain? Kan kawanku. Oh iya. Kita lagi lobby. Sambil nunggu kita ngobrol, duduk aja di situ. Iya, duduk aja. Tinggalan suara. Tinggalan.
kaitannya? Apalah pelajaran udah di bawah sholat. Ceritanya kan ini rumah, kenapa bisa tiba-tiba masuk? Ini kan kita lagi di halaman, Tan. Oh iya. Ya, jadi kayak gitu, Tan. Nanti kalau bisa dicepet diatur dong, Tan. Ya, gampang itu. Tanggal pernikahannya. Gampang. Besok lusa kita kawin. Kalau kayak gitu aku hari ini mau ke desainer dulu ya buat nempah baju, Tante. Ya udah ayo aku kawani. Ya Allah, ayo. Tante baik banget ya Allah, Tante. Kalian kan ngapain di sini? Eh, Tante, teman-teman aku. Oh. Iya. Sini Naruto. Hah? Kok Naruto? Tanpa sepengetahuan dari sang suami, ternyata mertuanya ibu dari laki-laki tersebut merencanakan sesuatu. Ibu tersebut mengajak perempuan yang disukai olehnya itu keluar jalan-jalan dan merencanakan sesuatu. Apakah rencana dari mertua busuk itu? Mari kita lihat. Kenapa ibu mertuaku jahat sekali ya? Padahal aku sedang mengandung cucunya. Gak bisa dibiarkan. Aku harus meracun mereka semua. Enak aja orang itu. Duh, ayo sini cepat. Kemana kawanmu tadi? Kok kau cuman sendiri? Tunggu saya panggil. Cepat panggil dulu. Cepat. Hey! Halo. Mana kawan tadi? Iya, bentar. Aduh, permisi tante. Eh, ya ampun. Iya tante. Aku tuh seneng kalau kayak gini tuh. Iya. Silakan duduk. Aku tuh seneng kalau kalian jalan kayak gini tuh. Mas, pelan-pelan dong, masih sakit. Hei. Enggak, tante. Enggak. Enggak, maksudnya kakinya sakit soalnya ada di ujung anda ya. Duduk. Abang dari mana? Baru beli kue cubit orang tua. Ngapain kau masuk di sini mengganggu-ganggu aja? Aku lagi nanya suamiku habis dari mana, Mak. Jawab, Nak. Saya habis, gimana ya, habis jalan-jalan sama ini sih. Kau dengar itu, habis jalan-jalan sama dia. Kenapa? Aduh, mas kakinya sakit. Kenapa? Kenapa? Iya, soalnya dipancet. Enggak, Mas, soalnya tadi kan kita jalannya agak naik-naik gitu kan, Mas. Jadi kayak agak sakit. Enggak usah banyak ngomong, kamu buatin minum sana cepat. Iya, buat minum ini untuk siapa ini? Kakak tengok dulu kan gorengnya gosong. Buatin minum, cepat. Buatin minum cepat. Aduh, Mas. Kenapa? Kamu dicubit sama dia ya? Enggak, tante. Ajar kok ya. Enggak. Bu, selfie yuk. Ayo kita sini. Hey, biarin orang itu mesra-mesraan. Iya. Kita main TikTok dulu. Udah, Mas. Ada Joy Tobi. Joy Tobi. Bila aku berdiri dengan sampai. Aku udah ketinggalan pesawat ini. Oh. Anakku nangis aja. Kayaknya ini rumah deh, bukan bandara. Titip inilah kunci lah ya. Hah, kunci? Kunci apa ini? Ibu, gate berapa ya? Hah? Gate berapa? G13. G13 pilihnya yeah. Sebelah sana, Ibu. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati. Ih, senyum dia nengok kau. Iya, senyum dia nengok kau. Katanya kau kayak babi loh. Loh. Iya, aduh, Bu. Iya, hati-hati di jalan ya, Bu. Anaknya Bu, bentuknya lain. Iya. Aku penasaran mau nengok anaknya. Kok ini bentuknya anaknya? Iya, ini anaknya. Oh. Jangan, ada Pak Putra. Enggak, jadi ini ceritanya kunci apa kayak gini bentuknya? Kunci rumah dia. Kunci Inggris ini. Duduk dong, sayang. Mana sih yang buat minum lama kali? Sabar. Rosa. 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 Kawan-kawan tadi mana? Rambutnya mau diapain ya? Bukan motor orang. Tante kayaknya anak tante udah ahli profesi lah tante. Oh, enggak, dia itu emang cita-cita. Orang ini. Dari kecil memang kan, Sal. Kau dari mana sama si Ijol ini?
apa kerjaan orang ini? Ya letak-letak sini. Taunya ganggu keluarga orang aja. Kamu kan temennya orang ini kan? Oh iya. Makasih ya mbak. Silakan diminum. Kak iya. Capcainya tadi belum sampai. Lah bu. Aduh. Minum dulu, iya, minum dulu. Sayang aku haus banget loh sayang. Minum. Loh. Loh. Alah. Minum dulu sayang. Ribet kali memang kau loh. Abang. Bu. Abang. Panggil dede, bang. Minum kelen, dek. Minum. Iya. Minum dulu. Tante, tapi aku takut deh Tan minumnya. Soalnya ini kan yang buat istrinya. Mas. Aku gak sejahat itu ya. Kok mau minum aja. Minum dulu, nak. Minum dulu. Tapi ini gak pakai racun, kan? Enggak. Minum dulu, nak. Minum dulu. Kalau kau mati kamu gak apa-apa. Kamu aja yang minum, mas, gak? Enggak, minum aja. Saya percaya kok sama dia. Iya, tapi aku pengen diminumin. Kamu jahat, bang. Asin. Sumpah asin, ini enak banget. Mau nambah minumnya? Enggak. Ya diminum dong, udah dibuat. Kalian di sini, kawan dia apa pembantu sih? Ya kan membantu. Aduh, mas. Tapi kok kepala aku pusing banget ya, mas? Aduh, aku pusing kenapa? Banget, mas. Kenapa kamu? Nggak tahu, kayaknya ada yang salah deh sama minumannya, mas. Kenapa? Aduh. Kamu apa ini minumannya? Nggak ada apa-apa, bang. Jangan dibuka-buka. Udah pendek. Kamu apakan dia? Nggak ada, mas. Nggak mungkin. Karena ini kamu pasti meracuni minumannya, ya kan? Mulutnya berbuih. Guys, mana geng-gengku, guys? Loh, mana orang ini kok hilang semua? Enggak, kita harus melenyapkan dia. Gimana ini, Ma? Ayo. Kenapa dia? Ayo, bantu Mama. Biar gak ketahuan sama polisi. Ayo. Ayo, Ma. Ayo. Taruh di mana ini, Ma? Ayo, kita. Keliling dari sini. Oh, iya. Kau tadi lewat sini. Ya, keliling. Ini berat kali lah kau. Bu, satu aja. Ini kawan lu mati loh. Jangan diangkat kali ini lah, Pak Pepeknya. Loh, kok bisa mati tiba-tiba? Kok nyusahin aja lah. Dibakar di gudangnya, dibakar ya. Iya. Cepat. Di sini aja, udah. Jalan sendiri aja lah kamu. Jangan dibuka-buka. Udah gitu, seret-seret aja. Cepat sana. Seret-seret, angkat-angkat. Sebelum ketahuan polisi. Cepat. Setelah mengalami aksi busuknya, sang istri sudah membunuh pelakor tersebut. Akhirnya sang mertua menuduh sang menantu yang sudah membunuh perempuan si pelakor tersebut. Tapi sang istri atau sang menantu tidak mau mengakuinya. Akhirnya arwah dari pelakor tersebut menghantui seluruh keluarga tersebut. Mari kita saksikan. Aduh, kayak mana ini Robert? Dia itu udah mati. Kenapa bisa mati? Kenapa sih, Ma, bisa mati gitu? Kenapa ini kenapa ya speaker Bluetooth-nya enggak bisa nyambung? Enggak, kamu mau ngapain ngidupin musik? Iya. Harusnya dia itu ibu jodohkan sama kamu. Kenapa dia bisa mati? Dia yang ngasih minumnya, Ma. Dia yang membunuh. Kau telah meracunin dia? Tidak. Ngaku kau? Tidak. Ngaku kau? Tidak. Ngaku? Tidak. Apa yang kau kasih sama dia? Gak ada. Rosalina, gak mungkin gak kau kasih apa-apa. Katakin. Katakan. Iya. Katakan. Gak ada, apa yang udah kau kasih sama dia sehingga dia mati? Kenapa Mama gak berpikir kalau orang ini pergi berdua dia meracuninya di luar? Kenapa Mama mikirnya sama aku? Enggak mungkin. Anak. Kalau aku meracunin dia dari minuman, pasti semua orang yang minum itu mati. Enggak mungkin. Karena anakku itu, si Robert itu baik-baik. Enggak mungkin dia meracunin Mama orang. Mama enggak tahu kan kerja dia malam kayak mana? Ngapain? Gaun dia banyak kali di kamar itu. Kamu jadi suami, jadi istri. Kok jadi suami?
jadi istri. Nyanyi handphone pula kamu di sini. Kamu sudah membunuh orang lain. Handphone saya anti pecah loh. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini karena udah membunuh dia. Kenapa itu jadi tanggung jawab saya? Saya kan gak ada apa-apa. Bukan saya yang membunuh dia. Kenapa laku kita gak berbayar istri? Riana, the secret. Kenapa kok tuntun? Dia ini ceritanya... Dia mau lewat, numpang lewat. Banyak setan. Setan! Oh. Jadi ceritanya ini setan kok dituntun pula. Iya, setan. Mas Robert. Siapa kamu? Aku Miska. Mipta? Miska. Mipta? Miska bodoh. Oh, iya. Mas halo, Robert. Lisa, Lina, siapa namanya? Iya, aku kawan yang udah mati. Gak kenal. Kak, tempat aku mati lampu, mau kawan. Lagi mandi aku. Airnya hidup. Hidup. Lampu di rumah lagi. Langsung aja ke kamar mandi sana, kamar mandi. Kamar mandi. Gimana kamar mandinya? Kamar mandi sebelah sana. Iya. Setan loh, kok kayak gak ada takut-takutnya sama setan ya. Ini siapa, Kak? Setan. Nitiplah bawa ke bidan, Kak. Kasih yang kerja besar kali. Dia setan, Kak. Dia numpang mati. Takut kali aku, Kak. Itulah, itulah. Kerjaan, kerjaan jadi montir juga yang turun tangan. Mas Robert. Kenapa kamu bisa hidup kembali? Kau dia ingat. Jadi setan, bukan hidup kembali. Ya, kan, kau nggak ingat. Kita buat ini di Lona di Padang Bulan. Apa? Kok, kok apakan dia? Apa maksudnya dia ya? Mas Robert, kamu hamil. Iya, aku hamil. Hamil anakmu. Jangan cekuk-cekuk. Aku gak terima. Mas Robert, aku datang membalaskan dendamku. Kau harus balas dendam dia yang telah membunuh kau. Dia yang membunuh. Dia yang membunuh. Dia. Siapa yang bunuh? Dia. Gak ada harga dirinya yang setan. Masuk ke gigiku. Oh iya, iya. Pakai kan yang betul. Karisma lagi mandi ya. Oh, lagi. Kak, kak ularnya lepas dong orang tuh. Iya. Aduh. Maaf ya. Ayo Bu, cuci muka dulu ya. Udah, udah. Ini siapa sih sebenarnya dia kita? Dia bisa mandi di sini. Dia bisa di rumah. Enggak tahu. Kenapa kan enggak ada air di sini? Bunuh dia. Miska, kau enggak ingat dengan anakmu, Ma? Kamu hamil? Ya waktu di luar hari itu kok celup-celup aku ya hamil lah. Jalan padang bulan, masa kok gak ingat dingin-dingin? Gak sempat kamu melahirkan di dalam kubur. Gak sempat. Aku juga hamil, Bang. Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin kamu hamil. Aku bentar, hamil ya. Anakmu. Gak mungkin kau hamil, kau kan mandul. Tahu dari mana kamu, aku hanya membuat skenario. Enggak mungkin kau hamil. Berarti benar kan kau yang membunuh dia? Iya, dia yang enggak. Membunuhku. Dia bunuh diri sendiri. Pandainya kau bersilat kata. Aku datang membalaskan dendamku. Aku tidak mau. Kau yang telah membuatku mati, bukan? Aku tidak mau. Aku akan membunuhmu. Kamu pikir saya takut? Kamu harus balaskan dendammu sama dia. Kamu ini hanya pura-pura sampah ya, Bang. Sampah itu sampahnya akan dibawa. Oh iya. Kak, sini. Sampah. Wih, itu Kak. Tetangga siapa sih itu? Udah pulang kan kemarin itu kunci. Gigi, giginya cantik ya, kayak besi depan tronton. Aku tahu kamu ini bukan mati. Tapi kamu di sini hanya pura-pura mati. Enggak ada loh setan yang dianiaya. Jadi kamu bukan hamil. Ini palsu. Jangan. Ini palsu. Ini rambut anakku. Jangan, ini udah mulai gatal. Soalnya lagi tumbuh rambut dia di dalam.
Kau yang telah membunuhku. Kau yang telah memilih aku. Kau yang telah memilih aku. Kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Ini betul lah, betul lah. Enggak, tunggu dulu. Ini betul-betul aku bilang. Aku lebih bagus mati aja daripada suamiku kayak gini, betul lah. Aku akan membalaskan dendamku padamu. Dendam ini. Bunuhnya drama dulu. Enggak jaga-jaga jauh. Darahnya tapi kan dapat cucu. Double dia lah. Aku yang akan membunuhmu. Hancur. Tidak kena. Tidak kena. Matilah kau. Kotor sekali rumahnya, Kak. Rumahnya kotor sekali. Ini adegan udah mati loh. Ceritanya udah mati. Udah mati loh. Beres-beres mau kenduri ya? Lagi main. Enggak manusia mana dia bisa mengangkat pohon kayak gitu. Jadi aku mati nih. Ibu. Pinggir aku. Kau dipanggil. Hah? Apa nak? Aku udah mati. Oh iya. Jadi kotor kali ya. Hitam kali, bulunya lengket di kulit. Keriting pula gitu. Kayak keset welcome. Jangan. Keset welcome. Yang biasa di depan kamar mandi ya, Kak. Hei, udah mati. Kau siapa sebenarnya di sini? Sebenarnya, mau bertanya nih, kan? Mau bertanya. Kau, yang membunuh kau adalah dia. Dia yang mencokotmu. Mencokot. Iya. Mencokot. Iya, mencokot. Bangkitin ambil. Tidak. Mau melahirkan ya? Aku udah mati. Aku udah mati. Yang hamil ini. Oh, ya. Kak, yang hamil ini. Dia mau melahirkan. Bantu, tolong. Mau melahirkan, kasih. Ayo. Anaknya aku mandiin dulu ya. Tali pusatnya belum dipotong. Oh iya, kencang. Ibu. Gigi tadi kayak mesin grenda ya. Tante, sebenarnya aku belum mati, Tante. Aku harus berpura-pura untuk membalaskan dendamku. Jadi aku udah mati? Mati kau. Oh iya. Yeah. Oh udah mati kau? Iya. Kau udah mati ceritanya? Aku mati di mana ya? Hidup lagi ngapa? Belum siap ceritanya. Bisa lagi aku gitu. Iya. Ya sudah, saatnya kamu tante nikahkan sama anak tante. Ayo sini sayang. Ayo, sini nak. Duduk cepat nak. Aduh, bu. Ayo, sini cepat. Duduk. Ayo. Hei, mamak kau. Ini mamak kau. Mamak kau. Cepat kau duduk, nikahkan sini. Takut kau udah kayak gini. Ku nikahkan kau. Hei! Sini, cepat. Ayo, sini. Ku nikahkan. Cepat. Ya. Selamat ya, nak. Akhirnya kamu menjadi istri Amin. Selamat ya Bu. Selamat ya Bu. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya nak ya. Selamat menempuh hidup baru nak. Selamat ya Bu. Ayo kasih semua selamat. Ah.
Akhirnya mereka hidup bahagia. Cukup sekian dan terima kasih.